Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel tentang Android 123. Di video kali ini gue bakalan nge-share uh, tentang cara pasang custom ROM di Samsung J200F ya. Di video sebelumnya saya sudah share juga tentang cara uh, pasang TWRP di Samsung J200F ya. Dan kebetulan ini sudah terpasang custom ROM J uh, custom ROM lineage os ya versinya 17.1 ya ini sudah menggunakan Android 10 teman-teman Oke dari Android 5 atau lollipop ya kita sudah bisa upgrade dan bisa merasakan uh, Android 10 di Samsung J200F ya teman-teman Oke ini versi Androidnya ya Nah Custom ROM ini untuk Lineage OS ini sering banget saya gunakan ya di di hp-hp Samsung lainnya teman-teman karena rom ini sangat ringan sekali dan untuk tampilannya sangat simple sekali ya jadi mudah banget untuk digunakan apalagi kita untuk tipe jaringannya menggunakan wifi ya jadi sangat jos gitu sangat mantap lah oke buat teman-teman yang ingin mencoba menggunakan custom rom ini silahkan simak cara install TWRP-nya terlebih dahulu dan bagi teman-teman yang sudah menginstal custom recovery atau TWRP, silakan ambil linknya di deskripsi ya teman-teman. Oke langsung saja tanpa basa-basi, selanjutnya saya akan reboot langsung ke TWRP ya teman-teman. Untuk reboot ke TWRP, kita tinggal tekan tombol volume atas, home, sama power ya secara bersamaan, teman-teman. Oke, sekarang sudah berada di TWRP ya di tampilan TWRP Recovery body teman-teman. Dan ini untuk TWRP-nya saya menggunakan versi 3.7.0 ya, teman-teman. Karena untuk versi 3.0.2 atau 3.2 itu belum bisa install custom ROM Lineage OS ya teman-teman. Oke bagi teman-teman yang baru install custom recovery dan masih versinya V3.2 silahkan upgrade dulu ya teman-teman. Sekalian uh, untuk filenya saya sertakan juga di deskripsi untuk TWRP versi, tui, versi 3.7 ya teman-teman. Oke ketiga sudah Masuk ke tampilan TWRP, selanjutnya kita wipe data dan sistemnya ya teman-teman Oke langsung saja seperti biasa ya Oke sudah selesai untuk wipe data dan sistemnya Selanjutnya kita cari Kita klik install dan cari ROM yang akan kita pasang ya Ini saya ada lineage OS 17.1 ya Selanjutnya, kita klik dan pasang ya, geser seperti ini, dan kita tunggu untuk instalasinya sampai selesai, teman-teman. Oke, sobat, untuk install room-nya kita sudah selesai. Selanjutnya, kita tinggal install JAPPS atau Google Play Store ya teman-teman karena tadi saya belum menginstal Google Play Store nah di video ini saya akan coba install ya ini untuk grupnya kita sudah selesai selanjutnya klik back dan kita cari lagi filenya yang sudah teman-teman download di desktop. baik sobat selanjutnya kita install JAPPS ya oke di sini ada dua versi yaitu ARM64 dan ARM ya teman-teman yang pertama saya akan install ARM64. Di sini kita langsung install. Oke, di sini ada gagal ya teman-teman ya kalian bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Kesalahan seperti itu ya kodenya. Oke, selanjutnya saya coba install yang eh, versi ARM ya ini yang atas Oke, ini cocok ya teman-teman ya cocok banget ini lagi install kita tunggu sampai selesai ya karena ini Mediatek jadi harus install IRM eh, jangan IRM 64 ya dan untuk di deskripsi saya kasih linknya teman-teman ya silahkan klik download untuk C200F itu pakainya IRM ya karena chipsetnya Mediatek atau ekinos Oke sudah selesai untuk install JAPPS nya Kita sudah selesai menginstal Play Store ya teman-teman ya Ini sudah support download aplikasi di Play Store Oke selanjutnya kita klik reboot Dan pilih sistem sobat, kita sudah berada di tampilan awal lineage post ya. Kalian bisa lihat. Oke, kita tinggal atur ya, tinggal tinggal kita klik next dan pilih bahasa ya. Di sini langsung saja saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita tinggal klik berikutnya. Terus sampai masuk ke menu ya, teman-teman ya. Oke. Kita sudah berada di menu lineage OS ya, teman-teman ya. Karena kita tadi install GAPPS, berarti di sini sudah terinstall juga Play Store, teman-teman ya. Kita tinggal login akun Google. Nah, oke, jika teman-teman tidak menginstal GAPPS tidak apa-apa, teman-teman kalian bisa masuk ke home screen seperti ini, tetapi kalian belum install Play Store ya seperti itu jadi kalian tidak bisa mendownload file di Play Store ya. Nah sekarang kita tinggal login saja dan terserah mau download aplikasi apa di sini ya bisa dan login akun Google juga bisa ya teman-teman. Oke masuk ke pengaturan kalian bisa cek sendiri ini sangat simpel sekali ya menurut saya ini sangat uh, simple sekali dan ringan ya teman-teman. Di sini kita bisa merasakan e, fitur Android 10 di Samsung J200F ya yang cuma bisa e, di Android 5 gitu. Yang tadinya di Android 5 kita upgrade ke Android 10 ya. Kita bisa merasakan fitur-fitur e, dari Android 10 teman-teman. Oke ya baik buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya ya teman-teman Jika ada pertanyaan atau gagal instalasi silahkan komen di bawah ya teman-teman ya Dan untuk filenya saya sertakan di deskripsi tinggal kalian klik download ya teman-teman Oke mungkin itu saja semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh